berterima kasih kepada Papa Tinton dan Mama Yeni yang telah membesarkan dan membimbing Lia hingga saat ini kami dapat menempuh hidup bersama. Di awal pacaran, sedikit pun tidak terbersit bahwa saya akan melamar Lia dalam waktu kurang dari 5 bulan. Tapi sedikit demi sedikit, Lia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup saya. Hari ini, secara kebetulan, yang mungkin juga bukan suatu kebetulan, genap 17 bulan sejak kami pertama pacaran dan akhirnya kami berdua menyatu dalam ikatan pernikahan. Dan sarannya dari beberapa laki-laki sebelumnya. Semoga selanjutnya kritik dan sarannya juga gak terlalu banyak. Ricky laki-laki yang sangat baik hatinya. Lia juga beruntung ditemukan dengan kedua orang tua baru. Dan juga Lia kayak punya surprise karena Lia punya dua ibu. Mama dan Mami itu tanggal lahirnya barengan. Cuma beda tahun produksi kalau kayak motor. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you.